Bintang kamu Liga Cocot Genti, Mbak. Aku tuh kalau Liga Cocot sama kamu itu salah, kalah gitu. Kalau kamu nubia tuh udah di atas gini toh. Kalau aku tuh masih minus gitu. Enggak, mau tak sejajarkan kok. No. Biar sama-sama saling berjalan dulu. Nung garut dong, teng teng teng. Nung. Sorry. Ngomong-ngomong. Aku mau terus jadi. Udah, tak bahas ki. Boleh lanjut nih. Ini kita posisi nih ya. Pas lagi kita ngini nih. Wi-Fi-nya rendet. Apa? Wi-Fi-nya rendet. Rendet itu apa sih? Sorry, aku pakai bahasa sini. Maaf. Wi-Fi-nya lemah gitu. Itu rendet. Terus? Aku merasa harus ada yang dibenahi. Apanya? Iya WiFi-nya. Kok garing ya kita ya? Sumpah ini garing. Ini kok dik, sorry, Mbak. Garing. Nah, kamu habis tanggung siapa? Aku. Yangmu ya? Aku. Yangmu. Ya aku. Piye toh Mbak? Piye? Hey, fokus, ayo. Mbak, jangan melacak belah persahabatan kita. Ayo tolong. Malah kayak video callan. Ya enggak, yuk kita siapa yuk teman-teman di sini yuk. Yo, ada siapa ini Mbak? Yo, kita baca sama-sama yuk. Ya Mbak yuk. Yes, Mas Dori baca aku mandi ya Mas. Iya boleh. Loh, ojo di standby kono Mbak, aku tak keluar. Hah? Aku tak out. Jenengan mandi. Katanya jam 3 mau ada acara. Kan tadi bilang di live kayak gitu. Kali ya, orang keren. Jangan gatel. Emang aku gatel ngapain? Kok ngomongnya pada enggak nyambung? Sorry. Jenengan mau lanjut aktivitas monggo. Salam sehat, salam semangat untuk keluarga. Tetap semangat. Jangan lupa pakai baju yang sopan. Waalaikumsalam Pak Kipli. Oh iya, Mas Kipli itu ulang tahun Mbak. Itu sahabat saya. Iya, tadi aku udah ngucapin. Iya, itu ulang tahun. Didoakan. Semoga yang tirakat semakin kenceng. Ya. Terus gak PHP sama temennya, nunggu sampai pagi gitu. Oke semua sedulur-sedulur yang ada di sini matur nuwun sangat. Mohon maaf kalau nyela-nyelanin. Semoga panjenengan segera diberikan kepastian akan pandemi ini. Matur nuwun Mbak Nela, matur nuwun Sri Janjang, matur nuwun salam kagem panjenengan sedaya lan keluarga. Matur nuwun sangat. Kamu segera mandi. Nanti kalau sudah agak sore pamali. Hujan, Rek. Hujan? Mm-hmm. Oh, dan ini yang yuk. Telesin ini pipi. Oh, cerah atau mas? Enggak sih. Segera disatukan apanya yang disatukan, teman-teman. Kenapa kamu gak bilang amin? Satu, dua, tiga. Amin. Ya. Wes ton dan dikasih kepastian itu Mbak Nela. Aku tuh baca komennya netizen tuh kadang ketawa-ketawa dewe gitu loh Mas. Karena banyak tak yang tak ngomong tak tut gini. Karena banyak apa? Yang dukung, banyak yang menghujat ya gitu. Karena bingung. Ya. Tapi yo. Iya Mbak, maksudku mesti mereka Dori apa? Tapi ya gak apa-apa. Kan kita menjalin silaturahim baik-baik. Eh, bau ngisau WA.
siapa? Kan aku gak kenal. Enggak, dia yang lebih ini makanya gak tuduh nih WA nih. Oh, wala. Kok tadi udah baik-baik persiapan? Ayo. Oh, kamu nek punya apa? Pasangan tuh di anu. Oh iya, lucu sekali. Kayak anu ya? Kayak ini lucu ini. Kayak apa? Bapak dan anak ini lucu ini. Lucu, lucu. Iya, iya, matur nuwun ya. Aku emang bapak-bapak mbak, sorry. Ini lucu, lucu ini. Iya mbak. Donald Trump, sumpah. Oh, Donald Trump. Kayak bapak sama anak ya. Sorry mbak, aku nyetes bapak-bapak. Sorry. Enggak segitu. Nadamu emang deh. Si. Gile gak? Enggak. Kasih yang sempurna telah. Delay mas? Delay? Oh iya. Iya. Kasih yang sempurna karena. Justru nungguin bawa. Ku. Mbak, kita kayak video call. Tapi kamu tidak pernah ngasih nomor WA ke aku. Masih cair ya. Nomorku guna ganti mas. Oh, sorry. Jadi teman-teman, aku tuh ceritanya udah nyinta WA-nya Mbak Nila, tapi Mbak Nila nggak mau ngasih. Aku kan tahu diri. Ewes. Kamu kok? Mau WA-an sama admin nggak? Kamu mau WA-an sama admin juga nggak? Ya, udah mandi. Tuh, kok kayak gitu nyuruh-nyuruh? Masih dipakai kakakku. Oh alah. Ya ampun. Wih, kakakmu sih gitu toh. Sing mirip-mirip kayak kamu itu. Iya, ciri wong ngono sih. Tapi Ayu kono. Karena namanya Ayu. Iya. Loh, kamu kok tahu? Kamu ya, kan kadang ya? Kan kadang aku ngeliat di story-nya jenengan itu kan ada apa? Jenengan ngetag kayak gitu. Ya cuma sebatas tahu aja, Mbak. Ya mantau namanya orang baru. Ya mantau sih sebenarnya. Karena kan jenengan kontennya menghibur. Apalagi yang pakai gas itu loh. Di sini kayaknya opong-opong. Waduh lucu banget. Dia seleranya umur tinggi. Loh. Terus yang pakai es plastikan juga itu. Wow. Sekarang lucu deh itu. Eh, bersyukur aku. Jadi biar gak sepaneng, Mbak. Wah, ki enek sing ngomen ki. Ki mari aku emosi nek ngene iki. Emosi ya. Wes, kase emosi gue stop pada kok disik. Jangan bicara, jangan kudu disik. Ki ayo tambah kudu rasa kan kelar. Dukun ayo dukun. I'm slow. Bulus baby. Rasa no aku wes wani peri baby. Tungokno, kuala pihak yang sangat terjadi. Awal kasar aku bener-bener kanyama. Dam duri dam gitu. Dam duri dam. I love you. Hey, yang nungguin terus nanggu warnanya pink kaya. Aku mau nonton ini bis mbak, tenang sumpah ngefans tenang aku. Ini bis ini, ya ampun, ternyata. Saya juga soalnya bareng, ya ampun. Bersyukur aku. Tuh tadi loh ada yang ngomen bujune wong mas. Wes, hop stop, underco di sek. Jangan bicara, jangan beri sek. Ada yang ngomen bujune wong loh. Aku kudu nesu wae iki. Iki lek apa jenenge lek gak karo uang butuh karo kewan ngono. Ini temanya apa ya pembicaraannya? Apakah baik untuk perkembangan anak-anak? Baik. Kenapa enggak? Baik. Aduh, ini temanya apakah pembicaraannya apakah baik untuk perkembangan anak? Baik. Kita kan saling dewasa dan saling mengasihi. Saling. Saling menjaga, menghormati, menghargai perasaan, gitu. Karena mandi dulu sudah selesai itu. Ya udah. Yo, Mbak matur nuwun sangat. Um,
kapan-kapan kita sambung lagi. Matur nuwun, jarang-jarang bisa masuk ke live-nya Mbak Nela dengan begitu banyaknya viewers dan matur nuwun.